Oke, kali ini saya akan menggunakan Raspberry Pi B Plus untuk menjalankan program Jasper. Jasper ini merupakan software yang berguna untuk mengolah suara. Suara dari inputan diri kita sendiri dalam bentuk perintah dapat diolah oleh Jasper, sehingga dapat kita manfaatkan untuk mengontrol device lain seperti LED atau robot. Nah, ini akan sangat keren sekali karena kita akan mengontrol robot, gerak dari roda robot, nah seperti ini, menggunakan perintah suara, dan menghidup matikan LED ini menggunakan perintah suara. Sebenarnya aplikasi Jasper ini pada awalnya tidak dipergunakan untuk aplikasi robotik, lebih ke arah penggunaan. Oke, nah itu barusan respon dari Jasper ya. Nah, pada awalnya project Jasper dimulai untuk memfasilitasi pengguna atau klien dalam mengakses informasi internet seperti Facebook notifikasi atau ada email yang masuk pada Gmail kita, seperti itu. Tapi kali ini saya akan menggunakannya dengan sedikit hack. Saya juga merubah nama dari Jasper. Kalau biasanya secara default software ini hanya merespon ketika dipanggil Jasper, saat ini saya set untuk dia agar bisa merespon ketika saya panggil Sarah. Oke, okay. Nah itu kita mulai. Saya matikan dulu barusan Jaspernya. Nah, mungkin lebih enak kalau misalkan saya sekarang panggil dia dengan nama Sarah. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita memulai, saya akan menggunakan headset ini. Nah, headset ini saya manfaatkan untuk input mic-nya, karena suara saya bisa direkam dengan menggunakan mic ini, dan nanti suara jadi Jasper. Okay, itu salam pembuka dari Jasper akan keluar dari speaker ini. Okay, saya pergunakan dulu headsetnya. Okay, ini agak rumit karena saya memegang. Okay, maaf videonya jadi acak-acakan. Okay, saya mulai. Saya simulasikan. Bisa lihat lebih dekat pada terminal. Sarah, let on. Let on. Okay, itu dia hidup. Sarah. Sarah. Let off. Let off. Sarah. Sarah. Let on.